Hari ulang tahun Al-Ghazali yang ke-17 tahun pada Senin 1 September kemarin rupanya menghadirkan kisah misteri tersendiri di dalamnya. Pasalnya di tengah kemeriahan ulang tahun Al, Ahmad Dhani, ayah tercintanya, juga merayakan ulang tahun gaib, di mana nama Ahmad Hasil disebut-sebut Dhani sebagai yang sedang berulang tahun kala itu. Dhani pun menyebutkan jika Ahmad Hasil kini sudah berada di surga, di mana Dhani juga menyebutkan jika Ahmad Hasil merupakan adik dari Al, El, Dul, dan Safia, buah hatinya. Lantas, siapakah sosok Ahmad Hasil yang dimaksud Dhani? Benarkah sosok Ahmad Hasil merupakan buah hati Dhani dan Mulan yang kini sudah tenang berada di pangkuan sang Halik? Sebuah ulang tahun yang goib. Sebuah ulang tahun untuk adiknya Al, adiknya El, adiknya Dul, dan adiknya Safia. Namanya Ahmad Hasil. Ahmad Hasil. Iya, adiknya Fia. Iya. Enggak bingung. Ini kan Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Jalin Rumi, Ahmad Abdul Qadir Jailani. Safia Ahmad. Nah, ini Ahmad siapa? Ahmad Hasil. Ya, Ahmad Kue. Tiup lilinnya sekarang juga. Belum. Panjang umurnya si Ahmad Hasil. Panjang umurnya De Ahmad Hasil. Tiup lilinnya. Mana Ahmad Hasilnya mana? Di surga Ahmad Hasilnya. Dah. Di surga. Surga itu tempat yang enak. Iya, dia mau ke surga, tapi nanti aja ya, jangan sekarang ya.